Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu membuat website untuk CBT atau ujian online berbasis model secara online dan secara gratis. Ya, untuk membuat website e-learning atau mungkin CBT secara online berbasis model, ya. Untuk yang pertama, ya, kita langsung saja untuk yang kita akses yaitu web jinomio.com, ya. jinomio.com. Ya. Ini adalah website yang menyiapkan yaitu website e-learning atau mungkin CBT berbasis model, ya. Di sini bisa dibaca, ya, di sini untuk share hosting yang gratis, ya. Kalau yang berbayar ini karena kita mau yang gratis, ya, mungkin untuk ulangan harian atau mungkin ujian semester, ya, yang berbasis online, ya. Ini kita klik sign up, ya, nanti akan ditujukan ke atas ini, ya. Karena di sini tadi untuk usernya maksimal 500, kalau siswanya lebih dari 500 berarti silahkan membuat websitenya itu dua website atau mungkin tiga, ya. Jadi bisa dibuat khusus untuk kelas 7, khusus untuk kelas 8, khusus untuk kelas 9, ya. Kalau siswanya di bawah 500, buat satu saja enggak masalah. Ya, ini karena siswa saya ini lebih dari 500, ya. Untuk kelas 1 tingkatnya sekitar 300-an, ya. Berarti lebih baik saya membuat 3 link, ya. Ini saya kasih contohnya CBT, ya, kelas 8, ya. Ini MTS N1 Madiun, ya. Di sini 2 dan 32 huruf kecil, ya, atau angka, ya, bukan spasi, simbol atau teks yang lain. Jadi silahkan ditulis pakai huruf kecil, ya, pakai angka, ya, huruf dan angka bisanya. Jadi nanti setelah disetujui, ya, nanti intinya nama ini belum digunakan oleh orang lain, ya. Kalau kalau sudah nggak bisa berarti nanti harus diganti dengan nama yang lain. Oke, terus ini email, ya, email daripada email aktif Bapak Ibu, ya, emailnya apa? Oke, nanti sebagai untuk menerima, ya, menerima akun sama passwordnya, ya, menerima akun sama passwordnya. Terus ini bahasa Inggris, ya, bahasanya bisa dipilih, ya, kita gunakan bahasa Inggris saja. Kalau sudah kita centang, ya, kita setuju, ya. Kalau sudah kita setuju, kita buat setnya, ya, kita buat alamatnya. Oke, oke, ya. Kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Ini berarti pendaftaran kita sedang dibuat. Ya, sedang dibuat, nanti akan terkirim di email, ya, kita cek, ya, kita tunggu nanti kalau 1x24 jam, ya. Ya, jadi nanti kita tunggu di email sudah ada atau belum, ya. Oke, Bapak Ibu, setelah apa itu beberapa menit nanti akan muncul seperti ini. Di sini kita sudah siap, ya, sudah siap.
ya, ini username-nya sama password-nya, ya, username sama password. Nah, ini kita untuk menjalankannya di sini link-nya ini kita klik menuju ini adalah e-learning web yang kita daftarkan di Genomeo. Kita klik login ya, kita masukkan username-nya. Oke. Ya, kalau sudah kita login. Oke, ini kita sudah berhasil masuk di kita tinggal mengoperasikan. Mungkin itu untuk membuat website e-learning atau mungkin ujian berbasis model ya, dengan Genomeo. Semoga bermanfaat ya untuk pembuatan kelas dan seterusnya. Nanti tunggu video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.